pada melakukannya telah memberikan hadiah, mungkin berupa baju, dan juga kami diberikan juga oleh-oleh buah untuk bawa pulang ke daerah. Jangan lupa tekan like, comment, dan share. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita kedatangan sahabat Melampuh Channel, kedatangan subscriber Melampuh Channel dari luar daerah. Kedatangan tidak disangka-sangka, alhamdulillah bisa bertemu di kebun Melampuh Channel ini. Dagingnya luar biasa, rasanya pun manis. Ini adalah kebun buah Melampuh Channel. Tamu-tamu kita melihat langsung ke kebun Melampuh Channel, ke kebun buah Melampuh Channel. Dan menikmati buah sambil makan buah di kebun Melampuh Channel. Kawan-kawan kami dari subscriber Melampuh Channel langsung datang ke kebun Melampuh Channel, ingin membuktikan langsung ternyata betul ini buah jamu kristal non biji, akan kami petik. Beginilah hasilnya dari Melampuh Channel. Langsung makan di kebun, buahnya masih segar. Ini langsung kita makan di kebun. Inilah teman-teman, coba saya lihat sama-sama. Ini hasilnya jamu kristal non biji. Bijinya hanya bisa dihitung dengan jari. Kalau jamu kristal biasa bijinya lebih banyak dan rasanya pun agak ada pepeknya dikit. Nah, ini coba kita coba tes makan. Sangat legit rasanya teman-teman. Manis dan renyah. Tidak sia-sia kami berkunjung ke kebun Melampuh Channel. Ternyata betul seperti YouTube yang sebenarnya. Terima kasih Melampuh Channel pada sore ini telah menerima kedatangan kami di kebun segala ada ini. Sebetulnya ini kebetulan kami berdiri di jamu kristal. Di kebun ini lengkap. Ini selain daripada bisa petik sendiri dan juga ini edukasi
banyak kita dapat ilmu dari Melampuk. Inilah kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Melampuk Channel telah memberikan hadiah, mungkin berupa baju, dan juga kami diberikan juga oleh-oleh buah untuk bawa pulang ke daerah masing-masing. Terima kasih Melampuk Channel sekali lagi. Terima kasih. Dadah. Mantap. Mantap. Durian. Ini durian jatuh. Durian jatuh dari batang. Ternyata teman-teman, kami tidak hanya diberikan oleh pemandangan yang indah, dan juga ternyata di kebun ini ada juga batang durian. Dan ini buahnya. Memang Melampuk Channel hebat memang. Kami bisa belajar dari semua ini. Lah ke nama belahnya waktu sejauh stres yang dah yeah. Batangnya baru segini, besar besar jempol dari batangnya. Ini buahnya. Ini contohnya. Ini belum begitu matang. Ini ada dua. Umur 4 bulan setelah tanam. Sama Melampuk Channel. Nah, ini kebetulan batang ini bukan kurang buah, ini sudah panen yang ketiga ini, makanya agak kurang sedikit ya, namanya pemberian gak apa-apa. Terima kasih Melampuk Channel, kami bisa petik sendiri. Sekarang waktunya ngopi santai di kebunnya Melampuk Channel. Umanya anak badiannya anak kacetut. Kayak anak pun. Kayaknya pengacara apa nih? Pengacara aja aku tut aja. Gak mau. Oh, panel. Pengacara. Kayak tamong. Ha, kopi. Ha. Ini macam nyubi jangki. Oh. Tabuhnya luar gojui. Oh. Tetap juri. Ini dah sayang. Karena semangat. Ini dia kita pelapian atau apa? Apa?